sama dulu sekarang sampai selama-lamanya, bahkan tidak pernah berubah. Kau begitu luar biasa Tuhan, kami kagum akan Engkau. Lewat karyamu, ciptaanmu Tuhan semesta alam ini, siapa yang menyamai Engkau? Tidak ada Tuhan. Kami hanya mengagumi Engkau, bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau ada di kekekalan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Engkau tidak berkesudahan Tuhan. Itulah Engkau Bapa, dan juga yang sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami pada sore hari. Tuhan, kami begitu antusias menaikkan puji-pujian guna hormat kemuliaan nama-Mu, karena itulah kesukaan-Mu Tuhan. Di mana ada lawatan-Mu Tuhan, di situ ada kebebasan mutlak bagi kami untuk menyembah memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan yang baik pada menjelang sore hingga malam ini kami ada di dalam rumah-Mu ini semua karena anugerah Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau punya rencana yang lebih dari sekedar apa yang kami pikirkan, apa yang kami lihat, dan apa yang kami terima. Karena itulah adalah rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Jadikanlah Tuhan kami murid yang senantiasa duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami siap belajar kebenaran firman-Mu, agar kami Tuhan lebih dari apa yang kami punya saat ini. Kami tahu Tuhan, kami akan mendapat sesuatu yang baru dari Tuhan. Bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Apabila ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu, roh ngantuk, roh main-main, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah hamba-Mu Tuhan yang sederhana, yang tidak ada apa-apanya, yang selalu bergantung berharap kepada Roh Kudus. Urapi dia Tuhan, jadikanlah penyambung lidah bibir Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Si Tuhan, kalau sore hari ini saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kurang lebih saudara 4 hari ya batuk. Wah, enak sekali. Tapi saya percaya kekuatan Tuhan ada nyata dalam hidup kami dan dalam hidup saya pada sore hari ini, dan Dialah yang akan melayani saudara. Saudaraku, tadi kita nyanyi prinsip 12. Jangan saudara lupa tentang komunitas. Ya, kita mesti ada di dalam komunitas kelompok sel. Gereja ini hebat bertumbuh secara kuantitas maupun secara kualitas lewat prinsip 12. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, saya merasakan benar saudaraku. Saya percaya saudara juga merasakan. Pertumbuhan gereja di tempat ini terjadi saudaraku, kalau saya tidak salah ingat tahun 2000 dan 2003, 2001, 2002. Saudaraku, hamba-hamba Tuhan mulai belajar di kota Solo. Dan singkat cerita saudaraku, kita mengikuti seminar di sana beberapa kali. Dan apa yang kami dapat tim gembala, kami terapkan, kami praktekkan di tempat ini, yaitu prinsip 12. Nyatanya saudaraku, singkat cerita pertumbuhan gereja luar biasa. Seingat saya saudaraku, pada tahun 2003, 2001, 2002 itu masih gereja di bawah saudaraku. Kita masih 5 kebaktian. Dan jumlah jemaat pada waktu itu
Ya, belum mencapai 1.000, saudara. Secara haji rutin, di bawah 1.000. Dan setelah kita terapkan, saudara-saudaraku, yaitu prinsip 12 yang kita dapat dari Solo itu, luar biasa pertemuan gereja. Karena apa, saudaraku? Karena semua jemaat ambil bagian, masuk dalam komunitas Komsel. Inilah, saudaraku, yang saudara harus perhatikan. Jangan saudara lupakan. Saudara, saya himbau pada sore hari ini, kita akan belajar, saudaraku. Kemarin saya dapat tugas dari Ibu Gembala, Pak Abu, bawakan tentang kelompok sel. Ya, saya sih taat aja sama otoritas, saudaraku. Beliau adalah atasan saya. Dan saya berdoa, saya dapat tentang pemuritan. Ya, ada hubungannya, walaupun tidak sama pemuritan dengan kelompok sel. Kalau pemuritan umum, tapi kelompok sel itu lebih spesifik, saudara. Sebelum kita masuk dalam kelompok sel, pemuritan itu perlu, saudara. Kenapa, saudara? Kita lihat di dalam perjanjian lama, waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk masuk kanan. Tuhan berfirman, saudaraku, pada Musa untuk disampaikan kepada orang-orang Israel pada waktu itu, untuk bangsa Israel. Tuhan berkata, saudaraku, biarlah Taurat ini harus kamu sampaikan kepada anak-anakmu, dan jangan kau lupakan. Agar apa, saudaraku? Agar Taurat Tuhan itu bukan hanya dimiliki oleh orang para tua-tua, ibu-ibu, bapak-bapak, tetapi anak-anak juga perlu. Nah, kita lihat, saudaraku, pemuritan. Saya belum masuk dalam prinsip 12, kelompok sel, saudaraku, ya. Kita masuk, kita lihat dalam kitab perjanjian lama. Diajarkan di situ, saudaraku, yang terbaik dalam pemuritan, dalam keluarga. Bapak jadi pemimpin, ibu jadi pemimpin, dan di situ, saudaraku, dalam satu keluarga ada pemuritan. Yang diberitakan apa? Tentang Tuhan, keesaan Tuhan, kealahan Tuhan. Di situ, saudaraku, agar apa? Agar hal-hal ini terjadi dalam kehidupan anak-anaknya, agar mereka tahu bahwa hanya Tuhan adalah Tuhan yang esa. Mereka tahu bahwa Allah itu Tuhan namanya. Ini penting sekali, saudaraku, pemuritan. Sejak dulu kita baru pakai pemuritan dalam kelompok 12, prinsip 12 itu tahun 2000 sekian. Tapi pemuritan itu sudah ada, saudaraku, sejak zaman wasiat lama. Agar apa? Agar nanti anak-anak itu, saudaraku, mengerti tentang Allah. Hidupnya tidak menyimpang. Saudara tahu orang-orang persahabat, perjanjian lama itu pegang Taurat itu luar biasa, saudaraku. Sampai turun-temurun. Saudara tahu kesaksian Rasul Paulus, dia tidak cacat dalam hal menjalankan hukum Taurat. Kenapa, saudaraku? Karena nenek-neneknya mengajarkan hal yang itu. Ada pemuritan dalam keluarga. Baru setelah itu kita kembali. Ingat, saudaraku, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dikatakan nanti Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, sampai ke Samaria dan ujung bumi. Artinya apa, saudaraku? Pertama, kita pemuritan itu ada di keluarga, Yerusalem. Suami istri dengan anak harus satu, harus rukun. Dari situ tetangga lihat Yudea. Setelah Yudea keluar, Samaria, orang dunia. Setelah orang dunia, sampai ke ujung bumi. Ini penting sekali. Jadi, saudara, jangan heran kalau kita gereja berbicara tentang prinsip 12. Apa sih itu? Nanti kita belajar. Ya, mungkin ada banyak yang lupa karena itu tahun 2000-an di sini. Ini udah tahun 2017, 15 tahun yang lalu. Tapi saya akan coba, saudara-saudaraku, saya akan aplikasikan apa yang telah dipraktekkan, dibuat melalui strategi gereja tentang prinsip 12 untuk memverifikasi jemaat Tuhan secara kuantitas maupun kualitas. Penting. Yuk, coba saya mau tanya sekarang, siapa yang belum ikut
Komset, kelompok saya. Malu sekali. Banyak yang tidak angkat. Saya tahu pasti. Kalau kelompok sel saya hari Senin itu saudara cuma 4 orang, 4 keluarga, suami istri 8. Mana yang lain? Mungkin yang lain di tempat hamba-hamba Tuhan yang lain, Abednego, Andreas, Yanti. Coba yuk kita sadari. Nanti kita belajar saudaraku tentang prinsip 12. Apa sih itu prinsip apa? Prinsip 12 kelompok sel. Yang penting saya ke gereja seminggu sekali sudah cukup. Siapa bilang? Tiap-tiap hari, dimanapun ada pertemuan, dimanapun sudah berjumpa, disitulah firman Tuhan, Taurat Tuhan akan diberitakan. Bayangin saudaraku, mana cukup seminggu sekali kita ibadah di gereja, masuk gereja, dalam saudara-saudara ibadah raya. Karena dalam kelompok sel, saudaraku, banyak sekali manfaatnya. Ada banyak jemaat Tuhan yang bertumbuh dalam kelompok sel. Wah, mereka berani, bisa saudaraku. Yang tidak bisa berdoa juga apa? Jadi bisa berdoa. Tidak bisa memimpin jadi memimpin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita baca dulu ayatnya. Kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Ini setelah pencurahan Roh Kudus, saudaraku. Ya. Setelah pencurahan Roh Kudus, murid-murid Yesus diberi kuasa Roh Kudus, ya, dengan tanda-tanda berbahasa roh. Nah, ini harus saudara ikuti. Jadi saudara menjadi anak Tuhan yang dewasa, kuat, ya, jangan ambil yang enak-enak aja. Perlu bahasa roh tuh nggak susah, saudaraku. Kalau saudara rindu seperti air, saudara haus minum. Sekian. Kalau saudara haus, saudara jati, itu air. Ya, nggak segar-segar. Yuk kita buka Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi dirinya dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua orang rasul-rasul, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing serta bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya akan pakai penekanan di dalam ayat 46. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing serta bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara kekasih di dalam Tuhan, cerita ini mengisahkan bahwa setelah murid-murid Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, tantangan tambah berat. Banyak orang-orang tidak suka, karena apa saudara-saudaraku? Karena dimanapun murid-murid berada, yang diceritakan adalah tentang Yesus, kematian dan kebangkitannya. Ini yang membuat orang-orang Yahudi benci, saudaraku. Karena apa? Karena banyak orang-orang Yahudi pada waktu itu yang mengikut kepada murid-murid Yesus dan menjadi percaya kepada Yesus. Nah, singkat cerita, saudaraku, kita melihat oleh karena kuasa itu murid-murid Yesus tidak pernah diam. Kenapa? Bukan dia pemberani,
Kita lihat Petrus pernah menyangkal, takut dia karena ada Roh Kudus, saudara. Nah, dalam kehidupan saudara dan saya juga ada Roh Kudus. Sejak saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah peranan Roh Kudus membangkitkan saudara, sehingga yang merasa diri tidak mampu dimampukan oleh Roh Kudus. Yang tidak bisa menjadi bisa. Yang malu, saudaraku, tidak ada lagi malu. Malu bukan apa, saudara-saudaraku, mungkin yang gak pede lah mungkin. Tapi karena ada peranan Roh Kudus dalam diri kita ini, saudara-saudaraku, kita akan menjadi hebat. Kita akan dimampukan. Khusus bulan ini, bulan ini minggu keempat ya. Bicara tentang prinsip 12, saudara jangan bosan. Sampai saya melihat semua jemaat masuk komsel, saya tidak akan bosan berbicara tentang prinsip 12. Kenapa, saudaraku? Itu ada manfaat sekali. Saudara tidak hanya sekedar menjadi, saudaraku, jemaat Tuhan GB Bethlehem Taman Kencana seminggu sekali, tidak. Tetapi lewat komunitas komsel, saudara menjadi, saudara-saudaraku, yang besar. Bukan badannya besar, tapi pengetahuannya besar tentang firman Tuhan. Lewat pemimpin-pemimpin saudara, hamba-hamba Tuhan tempat ini. Yo, saya tantang juga dah kesempatan, kalau saudara mau rindu komsel, datang ke tempat saya lah. Di ruang kaca. Oh, ruang semua ruangnya kaca ya. Datanglah. Ya, ada Kak Yanti, ada Andreas, ada saya, ada Abednego. Rugi, saudaraku. Penting sekali prinsip 12. Kita belajar tentang firman Tuhan. Yang tidak tahu jadi tahu. Ya. Inilah, saudaraku, gunanya komunitas komsel. Nah, di samping itu nanti, saudaraku, saudara akan menjadi pemimpin. Bukan pemimpin dalam satu jemaat besar gini, saudaraku, tapi dalam pemimpin kelompok sel, komunitas. Ada 5-6 orang saudara muridkan, bertumbuh. Nah, saudara juga harus dimuridkan dulu, belajar dulu, baru saudara bisa mengajar. Bagaimana caranya? Datang pada PKS 2 hari Selasa. Saya PKS 2, Andreas, Abednego, Norta, Hana, Panatan, maupun saya berbagi buat yang lain. Belajar nanti saudara pintar. Kita kembali, saudaraku, apa sih kelompok sel itu? Kelompok sel adalah komunitas kecil dalam gereja lokal yang harus bertumbuh dan berfungsi. Saudara ini jadi orang Kristen harus bertumbuh, berbuah, dan berbuah banyak, berbuah lebat, berfungsi, dapat dinikmati, bukan jadi pohon, saudaraku. Ini saudara harus perhatikan baik-baik. Jadi orang Kristen, jadi jemaat gereja lokal, jangan cukup datang seminggu sekali. Datang di ibadah pertengahan minggu lewat pemuritan, yaitu yang namanya kelompok sel prinsip 12. Jangan malu-malu, saudaraku. Loh, kami hamba-hamba Tuhan siap kok mendidik, mengajar saudara, memberi masukan, menjawab yang saudara tidak tahu. Wah, luar biasa, saudara. Gereja sekarang ini, wah, luar biasa, saudara. Hamba-hamba Tuhannya, wah, semua pakai es, sampai es lilin, saudaraku. Saudara tuh serius lihat saya, saya pakai es lilin, saudara berketawa. Berbobot, saudara. Ya, gini-gini, wah, tua-tua ini, tua-tua keladi, saudara. Hamba tua makin jadi dia. Jadi apa? Jadi rohani. Jangan salah, saudara. Jangan yang negatif aja, yang positif, lihat. Belajar, saudara. Saya siap menguruskan saudara. Beri saya peluang. Saudara, peluang-peluang kami hamba-hamba Tuhan di tempat ini
Siapa lagi kalau bukan saudara? Ya, kita adalah komunitas kecil yang harus bertumbuh, berfungsi, saudara. Ini saya banyak nih muka-muka PKS nih. Entah PKS 4 atau 5 nih, tapi ada nih. Udah, selalu dia geli kalau pertama aja. Firman Tuhan katakan di dalam Kolose pasal 2 ayat 5 tangan, kita harus bertumbuh, berakar, berbuah, saudara, mengeluarkan buah yang banyak. Kan Yesus katakan, kamu adalah pokok anggur yang benar, akulah carang-carangnya. Kalau kau melekat kepadaku, kau pasti berbuah. Dan jadi saudara sekalian, kita lihat bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang pasti. Saya seringkali katakan dalam khotbah saya, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang pasti, bukan kehidupan Kristen kondisi. Tidak, kondisi boleh berubah, kondisi rumah tangga boleh berubah, kondisi ekonomi boleh berubah, kondisi perusahaan boleh berubah, tapi posisi saudara tidak pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Amin. Iya, tidak berubah, saudaraku. Saya jamin firman Tuhan katakan. Saya bangga punya Allah, saudara. Saya bilang, kau Tuhan, fosil-fosil, penemuan fosil miliaran tahun, mungkin engkau triliunan tahun sudah ada. Di atas triliunan tahun yang saya tidak bisa sebut, kau ada. Betapa engkau Tuhan, kagum apa Tuhan, nama Allah. Siapa aku? Kalau aku ada, saudaraku, aku hanya untuk memuliakan Tuhan. Yuk, saya ajak saudara dan saya kita memuliakan Tuhan lewat prinsip 12. Beritakan tentang Yesus yang sudah menjadi juru selamat saudara. Dia mati dan bangkit, hanya itu doang. Saudara nggak usah bercerita kedua lah, cucu saya 7, anak saya 4, bentar lagi saya jadi cicit, nggak usah. Beritakan dia tentang Yesus, saudara, sudah cukup itu, saudara. Gereja mula-mula bertambah, saudara. Apa yang diberitakan oleh murid-murid Yesus pada waktu itu? Hanya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Maka Tuhan menambah jumlah bilangannya. Enggak tuh enggak menceritakan apa-apa. Enggak menceritakan masalah. Entah tidak menceritakan masa depan, saudara. Karena masalahmu, masa depanmu adalah Tuhan. Bukan kamu. Karena kamu, kita ini sudah menyerahkan diri. Hidup kita bukan di kita lagi. Tapi Kristus yang hidup dalam kita. Adapun hidup kita dalam tubuh ini, hidup dalam iman kepada Dia yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Itulah pengakuan Rasul Paulus, saudara. Tidak usah dibimbing, Bapak, tidak usah dipusingkan hidup ini. Jom mari kita muliakan Tuhan. Bertumbuh lewat prinsip 12. Ini tidak main-main, saudaraku. Ya, ini bukan aksesoris, bukan. Tapi makanya luar biasa, saudara bertumbuh karena prinsip 12. Saudara bisa karena prinsip 12. Saya nggak menghilangkan nih, saudara. Maka saya tidak akan berhenti menantang saudara masuk dalam kelompok saya. Kenapa? Bukan karena supaya saya bangga. Wah, kamu komselnya sekarang 40. Bukan, 40 saudara bisa nggak firman Tuhan? Apakah saudaranya pertemuan hanya makan minum aja? Tidak, saudaraku. Bukan untuk itu komsel. Tanya jawab. Bukan untuk berdebat tuh, saudaraku. Firman Tuhan bukan untuk didebat. Win yang benar, awalnya benar. Hidup kan pilihan. Hah? Buat apa kita berdebat dalam kelompok sel? Tidak. Kita diperintahkan untuk tunduk dan taat kepada pemimpin. Bukan untuk berdebat. Hati-hati, saudaraku. Saudara masuk jadi murid dalam prinsip 12 komsel, saudara jangan punya tanduk ya. Taat aja. Bahaya. Saudara tidak akan pintar loh, saudaraku. Saya aja masih belajar. Kita tim gembala masih belajar, sertanya sama papa gembala. Bukan karena saya hebat, tapi saya mau punya hati buat saudara.
agar saudara bertumbuh dalam Tuhan. Saudara masih dalam Tuhan. Saudara tidak lebih seperti tubuh Kristus. Saudara adalah bagian anggota. Kalau saudara menjadi anggota tubuh Kristus, saudara bagian yang paling kecil saja. Kalau saudara tidak berfungsi, sakit itu tubuh saudara. Begitu juga dalam gereja. Kalau saudara datang hanya duduk dan hanya lucu-lucu ketawa, bagaimana khotbah itu lucu lah, mau ada ketawa, mau ketawa. Jangan. Nikmati ayat demi ayat. Rasakan Tuhan bekerja, saudaraku. Itulah yang paling penting. Saudaraku, tubuh saudara dan saya itu terdiri dari berjuta-juta sel, saudaraku. Kalau satu selnya aja mati, saudara pensi lo, satu aja pensi, saudara. Oh, pensi, stroke. Jadi jangan jadikan KBBTN Taman Kencana Gereja yang stroke. Ya, kalau saudara tidak mau jadikan GBI Bethlehem setru, saudara harus terlibat dalam kelompok sel yang percaya, katakan amin. Itu yang saya mau, saudara. Wah, Tuhan. Besok komsel saya bertambah nih, dari empat orang yang jadi banyak. Ya, saya siap, saudara. Kapan lagi, saudaraku? Saya melakukan pekerjaan Tuhan. Khotbah ya 3 bulan sekali. Tapi kalau komsel kan tiap minggu sharing, banyak lagi yang didapat dan firman Tuhan. Saudara nggak tahu bisa tanya saya. Saya juga belajar kok, banyak baca buku. Saya nggak diam. Kalau saya diam habis saya, berarti sudah mau game. Dulu ada Ibu Ratna, saudara boleh tanya. Sekarang ada Ibu Fode, saudara boleh tanya. Enggak bohong. Anak saya bilang, kok bapak mau butuh buku, begitu pulang dari pasar langsung baca. Ya enggak banyak, enggak bagus sih buku saya. Yang penting mendukung pelayanan saya. Saudara, aku kembali gereja. Kalau kita ingin bertumbuh, marilah kita terlibat dalam prinsip 12. Seperti tubuh, kembali. Halo, saudaraku, salah satu organ yang paling kecil dan tidak bergerak. Parah gereja kita. Mungkin musiknya masih hebat, khotbahnya masih hebat, tapi tubuh rohani saudara tuh tidak sehat, saudara. Karena apa? Karena saudara jadi bagian yang tidak berfungsi. Itulah saudara, perhatikan. Kenapa saya tekankan sekali lagi prinsip 12?